murah hati satu sama lain. Tapi lebih bagus lagi kan kalau dari pengalaman ya, kalau kita sendiri saling mengalami, kan dia nggak kelihatan. Kemudian hari itu bisa dialami kalau satu sama lain, kali mungkin ya, di sini dari keluarga. Marah itu menyangkut memang kita semua sebenarnya berdosa, semua punya dosa itu. Tapi itulah kita pakai perkara yang marah itu, sehingga kalaupun kita berdosa tetap bisa bersebar. Kita percaya bahwa dia akan menerima. Memang wujudnya teman-teman itu juga ya, yang ada di sekitar kita. Tentu kesalahan-kesalahan kita berusaha hindari, tapi yang paling penting tetap harus lihat ke depan. Penuh harapan, cita-cita nama. Kalah kita kok begitu, marah. Jadi terima kasih nih, kuat-kuat terbaik untuk saya. Kapan-kapan kalau saya bisa, kalian ada aja tempat semua. Nanti saya minta kuat lah. Status dengan Monsignor akan tidak saya senyum, tapi kalau ketika saya